Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas cara menyelesaikan misi top up secara gratis tanpa mengeluarkan uang kalian ya. Tapi sebelum ke caranya, saya mau bagi-bagi skin epic nih ya, lagi ke kalian, bagi-bagi skin epic lagi. Kemarin kan banyak banget orang yang saya top upin secara gratis di video ini ya. Kalian hanya komen aja di video ini pada saat itu ya, dan saya top upin ya. Kalian juga bisa lihat komen-komennya, pemenang-pemenangnya banyak banget saya komenin ya, dan saya top upin. Nah, abis itu saya bagi-bagi skin epic di Facebook, dan pemenangnya ini dia, pemenangnya ya. Nah, terus saya lihat-lihat komen di FB saya lihat komennya lagi, dan ada yang menarik komennya jadi pemenang skin selanjutnya. Jadi saya kasih pemenang skin selanjutnya ya, adalah Led Pelepas Keresahan ya. Kok namanya itu ya, tapi gak apa-apa lah, terserah dia. Kan pemenang pertama saya kasih skin epic, dan pemenang yang ini saya bingung mau kasih apa gitu kan. Anggap aja ini bonus lah, saya kasih pemenang kedua ya. Jadi ada dua pemenang. Mungkin ini bakal saya kasih diamond aja ya, atau skin aja lah. Saya tunggu ada balasan dari si pemenangnya. Saya tunggu ya balasannya untuk pemenang skin atau diamondnya ini. Saya tunggu balasannya ya. Nah, di video kali ini saya mau giveaway lagi ke kalian. Saya bakal bagi-bagi skin epic lagi di video ini ya. Kalian cuman subscribe aja video ini, maksud saya subscribe channel ini. Terus habis itu kalian komen atau doa buat saya lah gitu komennya. Terserah kalian, boleh spam komen, tapi ingat ya, spam komennya jangan melebihi 3 atau 4 komen ya. Ya kalian boleh 1, boleh 2, boleh 3 atau 4, boleh. Jangan spamnya banyak banget, 5, 10, jangan kayak gitu ya. Itu udah diskualifikasi, udah gak bakal menang. Dan yang ketiga, setelah itu cantumkan Instagram kalian di komen pastinya, biar nanti saya chat ke kalian gampang ya untuk pemenangnya. Tapi ingat ya, kalian harus follow IG saya. Yang keempat, follow IG saya, yaitu odi_gg-nya 3 kali. Dan buat kalian yang mau top up, jangan lupa follow IG toko top up saya ya, odi_store. Di situ juga bahkan bukan toko top up saja ya, tapi saya juga ngasih info terbaru seputar Mobile Legends. Oh ya, yang mau top up, ingat ya, saya hanya respon di WA aja, di WhatsApp aja. Selain itu saya jarang baca ya, jarang chat, kayak misalkan di IG atau FB saya jarang chat ya. Jadi kalau kalian mau top up, ya kalian harus di nomor WhatsAppnya ya. Dan buat harga terbarunya, kalian follow aja IG Odi Store saya, dan di situ saya juga ngasih info terbaru tentang Mobile Legend juga. Saya nggak bakal balas yang chat IG atau FB ya, karena saya banyak kerjaan, jadi maklumi aja ya teman-teman. Udah, itu aja persyaratannya. Oke, kita langsung saja cara top up secara gratis. Nah teman-teman, lihat di sini uang saya di aplikasi ini sudah 5.875.000, dan bakal terus bertambah uangnya teman-teman, bisa sampai 10 juta ini ya nambahnya. Ini real, bisa ditarik nih, saya buktikan ya. Kalau nggak percaya, ini kita klik menarik, terus kita lihat history detailnya. Di sini kalian lihat, di sini saldo saya 50.000, udah tarik ke dana. Di sini tarik ke dana 50.000, udah berhasil. Saldo kas, bukan yang ini 50.000 udah ditarik. Kalau ini yang bertambahnya ya, uang yang bertambahnya 1.028.000, 41.000 setiap hari teman-teman bertambah ya. Kadang kecil, kadang gede ya teman-teman. Makanya saya kenapa selalu bagi skin atau diamond ke kalian, karena saya memang ada rezeki lebih, jadi saya mau bagi-bagi skin ke kalian ya. Saya bakal kasih skin terus-terusan ke kalian agar kalian bisa merasakan skin yang bagus ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini uang saya yang udah bener-bener ada ini 4.100.000 ya. Tapi kalau kalian gak dapat skin dari saya, kalian bisa beli skin atau top up sendiri ya. Dengan cara gimana bang? Dengan cara kalian bermain aplikasi penghasil uang terbaik di tahun 2021 ini ya, yaitu Snack Video. Ini dia aplikasinya, udah terbukti ya. Link download sudah saya taruh di deskripsi ya. Dan buat kalian yang mau dapat dana tambahan atau bonus, kalian bisa melakukan masukkan kode ini ya,
ini 68042564 kode ini. Kode ini kalian masukkan ke sini nih ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, saya tidak maksa ya. Oke, cara dapatkan selanjutnya gimana bang? Selain itu, nah cara selanjutnya kalian hanya menyelesaikan nanti misi-misinya yang ada di sini ya. Setelah itu kalian bisa login harian untuk mendapatkan koin tambahan nih. Login harian ya. Di sini ini ada 200.000 setiap harinya 4 hari. Ke hari ke-5 dapat 1.000 hanya login doang. Di sini hari ke-30 dapat 9.000 plus-plus. Oke. Kalian login doang, kalian mendapatkan tambahan. Terus ada lagi enggak, Bang? Ya ada lagi. Nah, setelah itu untuk mendapatkan tambahan lagi, kalian bisa tonton video di beranda ini ya. Kalian menonton video tapi dibayar, teman-teman ya. Kalian hanya menonton video kayak gini doang. Nih, sampai waktunya selesai ya, kita tunggu. Oke, di sini waktunya jalan ya. Udah jalan. Nah, bertambah ya, 116 bertambah. Oke, cuman menonton video terus selesaikan misi yang lain juga. Udah gitu dapatnya gede banget, teman-teman. Ini aplikasi terbaik pokoknya lah. Nah, yang terakhir adalah kalian undang pengguna baru dan pasti dapat 52.000, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngundang teman dapat 52.000 dan kalau kalian pakai kode saya juga 52.000 dapat juga. Tapi kalau ada yang bilang, "Bang, mana saya kok enggak dapat 52.000-nya?" Iya, teman-teman, itu bertahap ya dapatnya. Jadinya enggak bisa langsung dapat. Dan kalau kalian ngundang teman juga enggak langsung dapat 52.000. Nanti bertahap, teman-teman. Pasti dapat 52.000. Kalian pakai kode saya dan kalian undang teman kalian juga dapat 52.000 seperti itu ya. Oke. Okay? Nah, terus habis itu, "Bang, koin ini buat apa, Bang?" Nih, koin yang ini nih, buat apa, Bang? Nah, koin ini nanti setiap jam 12 bakal dikonversikan atau berubah menjadi uang ya. Setelah menjadi uang, baru bisa ditarik ya. Jadi ada prosesnya, jadi koin dulu, kita ngumpulin koinnya dulu dengan cara-cara yang saya kasih tahu. Habis itu kalian nanti bakal jadi dirubah menjadi uang sendiri otomatis ya. Oke. Oke, kita langsung aja draw event valenya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, pertama-tama kita langsung draw aja ya, yang ke-10 kita draw. Oke. Dan langsung dapat, buset deh. Oke. Dan apalagi? Oke, dapat spawn apa efek reka langsung border dong kayaknya ya. Kalau hero dapat hero skin hero-nya enggak mungkin ya. Karena mungkin habis 55.000 diamond atau 10.000 diamond. Oke, kita di sini mendapatkan efek spawn-nya. Oh, tadi border enggak dapat ya, berarti ini efek spawn. Terus habis itu ada efek recall-nya. Dapat turret dari Vale juga dan storm badge-nya ya. Oke, kita buka aja satu-satu. Kita dapat apa ya? Top up gratis. Kita dapat apa? Badge lagi. Oke, kita buka lagi. Oke, di sini mendapatkan badge lagi 60. Kita buka. Oke, dapat apa? Badge lagi. Badge lagi. Waduh. Oke. Gak mungkin ya kalau hero-nya. Emote, ayo emote. Saya pengen bordernya sih. Pasti bordernya efeknya lebih keren daripada skin border skin legend Gushen saya ya. Lebih keren karena border hero dia berefek ya, nggak kayak border legend nggak ada efeknya, jelek banget. Oke, di sini kita pakai dulu 50. Oke, kita pakai juga lagi, pokoknya kita dapetin bordernya ya. Ya kalau nggak dapet juga nggak apa-apa sih. Oke. Habis itu kita klaim lagi nanti ya token gratisnya, karena kita tadi disuruh gunain 200 ya untuk mendapatkan token tambahan lagi. Oke, ayo dong border dong. Oke, badge lagi nggak apa-apa, nanti kita kalau badge-nya banyak kita bisa tukarkan manual aja. Oke, di sini gunakan 50 diamond kita dapat 2 token, 200 kita mendapatkan 2 token juga. Kita langsung
draw lagi. Patch lagi ya. Aduh, bismillah. Oke, patch lagi. Aduh. Ayo dong. Waduh, dapatnya patung lagi dong. Jadi ditukerin batch lagi ya. Kalau misalkan dapatnya yang sama, batch lagi. Oke, di sini kita bisa dapetin emotnya ya. Oh, di sini nggak usah deng. Saya bisa langsung tukerin ya bordernya. Karena saya di sini ada 262 batch. Jadi saya dapat border dan saya dapat battle emot juga ya. Langsung saya pakai dong. Oke, dan sisanya kita beliin fragment aja. Oke, 45. Gila nggak tuh 45 fragment. Kita langsung pakai bordernya. Kita lihat, kalau kalian nggak percaya lihat di sini ya, bordernya kerenan ini teman-teman ya. Ini skin legend dan ini border Stormy Moment, dan ini Cosmic Glam ya, skin legendnya Gusion. Kita pakai aja langsung. Oke, teman-teman, mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.